Merebaknya kasus corona yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah menerbitkan himbauan ke masyarakat untuk berdiam diri di rumah. Tetapi kebiasaan masyarakat yang sering berkumpul dan bercengkrama antar teman pada malam hari membuat Polsek Kencong melakukan patroli malam. Patroli ini untuk meminimalisir kejadian tertularnya pasien corona. Polsek Kencong pada Kamis 26 Maret 2020 pukul 9 malam menyisir sejumlah wilayah di Kencong yang terdapat kumpulan anak muda berkumpul bersama untuk dihimbau bisa pulang di rumah. Ini dilakukan Polsek Kencong ke beberapa warung yang ada di Kecamatan Kencong, diantaranya di Wonorejo, Desa Kencong, Cakru, Paseban, dan wilayah sekitar Kecamatan Kencong. Dari Kecamatan Kencong, Anton Budiono melaporkan untuk KAK News.